Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada selebor XL ya. Selebor Honda XL set depan belakang. Di sini apa, Lur? Yo. Yo fiber tapi cantik ya loh pinggir loh. Jepara ngamuk kan. Kamu rupanya kayak si ya. Lo cepet-cepet ini kok sak menit aja iso. Jepara ngamuk kan. Ya itu sebelah sini. Masuk. Bahannya lumayan tebel ya. Lumayan bladus. Berhubung bahannya fiber ya, ini ki fiber ya. Letat. Batinku ngomongnya jare wis sih. Lumayan tebel. Manuk murat. Iki sing mburi ya. Ini untuk yang belakang dan ini yang depan. Set depan belakang. Kemarin dapat harga bro lur, lali aku. Mbah ya lali. Nang kene. Ora krungu. Ora tak krungu nang awas. Yo. Mire butik apa mire kapur. Ban lumayan tebel. Dari wiper. Cek kurang sih 2 menit tak. Apa nih? Masuk. Ini dapat diaplikasikan di Honda XL ya, atau paling enggak kita bisa dimasangnya di trail jadul. Oke, bahannya wiper. Ya pecah lah kena. Yo ya pecah. Yes. Nah, insyaallah. Hasilnya memuaskan. Loh, oke. Di sini ada benjolan. Ini tempat baut ya. Bolong di. Nah, di sini belum ada lubang. Nanti lubangnya menyesuaikan. Yo fiber ya lumayan lah dengan harga ini gak salah piro tau ini lali aku 50 apa ini gue ya ini sekitar 70an ribu ini gak salah set depan belakang. Ini yang belakang juga bisa diaplikasikan di trail jadul ya atau PNP XL XL 125E. Sebenarnya kemarin di toko online-nya agak meragukan karena penjualannya belum terlalu banyak dan barangnya juga meragukan. Tapi setelah barangnya datang ternyata memuaskan. Oke, contoh pemasangan selebor XL-nya ya, Lur ya. Ini kemarin udah dicat sama ditambahi pangkonnya. Oke. Ini contohnya. Mungkin videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.